like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar mereka berdua yang tentunya mencuri perhatian kita sekalian, apalagi di hari ini. Rupanya Rizky Billar memberikan surprise spesial sebelum ia meluncur ke acara syuting JWB. Tentu hal itu mencuri perhatian kita sekalian, karena ini adalah momen anniversary Leslar yang ke-12 bulan, anniversary Leslar yang ke-1 tahun. Tentu pertemuan dari mereka sedari awal dan sibuknya Rizky Billar di lokasi syuting membuat kita juga terkesima. Sempat-sempatnya ia mengirimi Lesti bunga-bunga spesial yang tentunya membuat si dedek berbahagia. Ya, apalagi hal itu kemudian diunggah oleh Valdi saat mereka bersama di rumah Lesti. Ya, terlihat Rizky Billar dan Valdi menaiki motor kesayangan, motor legenda dari Lesti Kejora. Tak lupa, sebagai pemanis, Valdi memberikan caption yang cukup menarik dari unggahannya tersebut. Karena kesibukan Jakarta yang padat, aku selalu menggunakan jasa ojek online dari Goblar. Sekali go langsung blar, kata Valdi. Tentu, pangeranku. Hal itu menunjukkan kesulitan kemantisan mereka berdua, Lesti dan Bilar, yang selalu menarik di hari ini. Ya, karena hari ini adalah momen anniversary mereka yang ke-12 bulan, anniversary yang 1 tahun. Tentunya sudah setahun tak terasa kita sekalian mengikuti perkembangan dan kisah cinta Lesti dan Bilar yang makin hari makin bikin kita seneng, makin hari bikin kita sweet banget, bikin kita sama-sama cute. Tentunya tak terasa juga perjalanan kisah cinta mereka seandainya tak ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di negeri kita ini. Tentunya mereka berdua sudah sah menjadi suami istri di hari ini. Namun kehendak yang kuasa luar biasa, project anniversary 1 tahun Leslar from Leslar Lover Indonesia untuk merayakan momen anniversary mereka ini, LLI membuat drone spesial cuplikan pertemuan mereka yang akhirnya diunggah oleh kameramen Rizky Billar. Selamat 1 tahun ya, fanbase yang solid menemani bos dan ibu bos, kata Gong Li. Lebih lanjut, Gong Li mengungkapkan doa bagi kita sekalian. Sehat-sehat ya kalian di luar sana, semoga kebaikan kalian terbalas ya. Ya, itulah ungkapan dan doa Gong Li pada kita sekalian yang mengikuti perkembangan dan kisah cinta Lesti dan Bilar sedari awal hingga akhirnya kini mereka sah menjadi pasangan yang insya Allah segera menghalalkan hubungan mereka berdua. Tentu kita semua selalu dan tak lupa mendoakan hal yang terbaik bagi kesayangan kita ini, yakni Lesti dan Bilar yang makin hari makin tambah romantis, makin hari makin tambah so sweet. Tentu mereka sudah keburu menjadi pasangan yang sah. Lesti sudah tak sabar, kangen dan rindu pada sang doi. Begitupun Rizky Billar yang sudah unyeng-unyeng tak tahan, sudah kangen sama kekasihnya, ingin segera menjadikan ia sebagai pasangannya untuk selama-lamanya. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasinya, jangan lupa langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru perkembangan serta info tentang mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti perkembangannya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Bye.